Berada di Mina, menjadi tujuan utama jemaah haji seluruh dunia, termasuk jemaah haji asal Indonesia. Muhammad Irsyad, jemaah haji kloter 87, asal Gresik, Jawa Timur mengungkapkan rasa syukur dan bahagia saat berada di Mina. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jemaah haji melaksanakan rangkaian ibadah selanjutnya, yaitu bermalam, mabit, di Mina. Sebelum ke Mina, jemaah terlebih dahulu bermalam di Musdalifah. Di Mina, jemaah melaksanakan rangkaian haji yaitu melempar jumrah, ula, wustu, dan akobah. Irsyad juga mengungkapkan rasa syukurnya selama berada di Mina sebelum kembali ke kota Makkah. Di Mina, Irsyad mengaku terlayani dengan baik. Serasa sepe Irsyad kemudian memuji sikap petugas haji yang ia alami, sigap memberikan pelayanan kepada para jemaah haji. Termasuk, layanan konsumsi, termasuk layanan kesehatan yang diberikan kepada para jemaah RTI berada di rumah sendiri. Makan, tercukupi, kemudian ada buah-buahan juga, kemudian kita juga tidur juga nyaman di sini. Jadi sangat seperti di rumah sendiri lah. Tapi bahkan di sini karena ini tanah haram ya, tentu perasaan di sini lebih religius, kemudian lebih nyaman beribadah karena semuanya di sini bersama-sama orang yang punya niat yang sama, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layanan petugas gimana? Layanan petugas luar biasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.